Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, di mana saja Anda berada, jumpa lagi di channelnya Cak Tutorial. Apa kabarnya pemirsa semuanya, teman-temanku semuanya, di mana saja Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di hari ini saya akan mereview daun andong merah, bahwa daun andong merah ini adalah salah satu dari bahan dalam membuat tutorial belajar merangkai bunga. Daun andong itu bermacam-macam jenisnya. Nah, untuk kali ini saya mereview dari daun andong merah sebagai salah satu bahan untuk merangkai bunga yang biasanya saya gunakan. Dalam menanam daun andong merah ini, kalau kita tanam di tempat yang kena terik matahari, maka warnanya itu akan merah merona. Namun sebaliknya, bila mana kita menanamnya sekalipun ini daun andong merah, dalam menanamnya itu tidak terkena sinar matahari atau di tempat yang teduh, maka warnanya pun tidak akan bisa merah seperti ini. Beberapa kali sudah saya coba untuk menanamnya di tempat yang teduh, namun hasilnya tidak seperti ini ya. Untuk menanamnya, daun andong merah ini mudah sekali. Batang-batangnya atau kayunya itu kita potong, langsung kita tancapkan, itu bisa tumbuh, bisa tumbuh dan akan muncul dari tunas-tunas tersebut. Cantik sekali warnanya daun andong merah ini. Biasanya saya gunakan sebagai variasi-variasi dalam membuat rangkaian bunga atau membuat rangkaian daun tanpa bunga, sebagai pemanis dalam membuat rangkaian daun. Dan bagi teman-teman yang ingin untuk menanam, silakan kalau menanamnya itu di tempat yang terkena sinar matahari, karena apabila kita menanam daun andong merah ini, maka warnanya akan keluar semburat merah, khususnya pada daun yang awal muncul atau di ujung-ujungnya pada tanaman daun andong merah ini. Sangat cantik sekali warnanya. Silakan teman-teman pemirsa semuanya yang ingin menanam bisa dicoba. Ini cantik sekali dari warna daun andong merah ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan di like dan share ke teman kalian semuanya, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Dan cukup sekian untuk review dari tanaman andong merah ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam.
wabillahi taufiq wal hidayah wa fil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.